Di antara perkara yang menyusahkan dalam fiqh ini ialah sikap sesetengah orang yang terlalu taksub dengan mazhab, sehingga dia rasa tak boleh keluar daripada mazhabnya, walaupun ternyata mazhabnya itu kurang tepat dalam sebagian bab dan sudah menyebabkan manusia jadi susah dan payah. Nanti saya akan sebut contoh. Saya ingin sebut sikit lagi apa yang disebut oleh Qaradawi tentang mazhab. Maksudnya mazhab ini, kata dia, walam yujibullahu wa rasuluhu ittiba'a madhhabin muayyanin minal madhahibil a'immah innama awjaba ittiba'al kitabi was sunnah wa hadhihil madhahib innama nasha'at ba'da niktamala ad-din wa inqata'al wahy fil qarni ath-thani aw ath-thalith lil hijrah fala yatasawwar an ya'ti ad-din bi ijab ittiba'iha wa hiya lam tunsha' ba'd. Maksudnya, adapun Allah Ta'ala dan Rasul tidak pernah mewajibkan mengikut mazhab daripada mazhab-mazhab imam yang empat, kata Qaradawi, Yusuf Qaradawi, kerana hanya yang diwajibkan itu adalah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Dan mazhab-mazhab ini telah muncul, mazhab-mazhab ini muncul setelah agama telah sempurna dan wahyu telah terputus, iaitu pada kurun yang kedua dan kurun yang ketiga. Tidak terbayang oleh kita agama mewajibkan mengikut mazhab sedangkan semasa wahyu turun mazhab belum lagi ada. Ini kata Dr. Yusuf Qaradawi. Kita bukan menolak mazhab dan mengkeji mazhab, tak. Namun satu orang untuk terikat mati dengan mazhab tak dapat dipahami oleh kita. Jadi kita tak boleh, kalau dah Syafi'i itu Syafi'i juga, dia kata. Tak ada. Kita ini bukan gores dan menang. Lahir-lahir mak bapak kita gores dai kita lalu ditulis anak awak bermazhab Syafi'i. Tak ada. Mazhab itu dihormati, tetapi untuk mewajibkan satu orang dalam semua perkara tak boleh keluar mazhab, tak dapat diterima. Yang dia tak boleh keluar, tidak boleh keluar daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan di kalangan ulama Syafi'i, saya buat contoh masalah air dalam mazhab Syafi'i, air mesti dua kolah. Kalau kurang daripada dua kolah masuk najis, walaupun tak berubah warna dan rasanya dan baunya, maka air itu tidak dianggap suci. Kalau sekiranya lebih pada dua kolah, dua kolah dan ke atas baru suci. Sedangkan mazhab lain seperti itu mazhab Malik, kata air ni selagi tak berubah warna, dua kolah ataupun kurang dua kolah, maka tidak menjadi masalah. Yang penting dia jangan berubah. Maka kalau dia duduk satu baldi pun jatuh, tak cicak masuk, air tak berubah, tak berubah rasa, tak berubah warna, pada mazhab Malik tak menjadi masalah. Demikianlah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini. Al-Imamul Ghazali rahimahullah, dia merupakan orang dalam mazhab Syafi'i. Kata Al-Ghazali, kuntu awaddu an yakuna madhabu fil miyah ka madhabil Malik. Aku suka kalaulah mazhab Syafi'i ini dalam masalah air sama seperti mazhab Malik. Kemudian beliau memberikan 17 dalil yang menunjukkan mazhab Malik lebih benar dalam masalah ini. Dan kita pun kadang-kadang, terutama masa tak ada air, fekah susah, baik dah tak ada, terpotong, tinggal satu baldi. Ustaz kata kalau dah ambil air macam tu, air tu jatuh balik, tak boleh guna dah dalam tu. Air pun ada satu baldi, semayang 5 waktu, botol air 1 hari. Nak kena berapa baldi, yang nak minum pun banyak ni. Sempit dalam masalah air musta'mal. Kau ambil saja air dalam baldi tu, dia turun ke bawah, air tu masih boleh digunakan. Selagi tidak berubah warna, rasa dan bawah. Setengah pengajian pondok menganggap air yang ada, air pipe, tak boleh digunakan wuduk, kena campur dengan klorin katanya. Lagi sempit. Itu belum lagi cerita yang menyatakan Tok Imam batal kalau pakai mikrofon yang sangkut ni, kalau cicak ataupun burung berak dah bumbung. Fekah. Ataupun belum cerita lagi kalau budak sentuh, satu sah batal. Sebab itu semua akademi fantasia budak duduk depan, datang masjid budak duduk belakang. Sempit fekah yang menyusahkan. Dia hanya memikirkan untuk membatalkan orang. Mari bulan puasa, orang tu dah sakit, pergi dia, injection batal.
Nak pergi umrah, kena cucuk dulu. Untuk kesihatan, dicucuk. Oh, hari ini saya tak puasa, saya pergi cucuk. Apa kaitan cucuk kau dengan batal? Setengah tu, masukkan jari dalam lubang hidung, batal. Semuanya dia kira nak membatal je. Orang tu fikir nak pergi sah, dia fikir nak pergi batal. Fik yang seperti inilah yang diajar di masjid, menjadikan agama kadang-kadang sempit dan susah orang nak buat. Maka bermula daripada pagi sampai ke malam, asyik meludah dia, tiga baldi. Tertelan sikit batal, tertelan sikit batal. Masuk serangga dalam telinga, kita kata ambillah kapas, buang dia. Eh, tak boleh, masuk batal. Sakit sampai ke malam, nak tunggu orang azan, baru ketuk. Tak buka puasa, ketuk kepala dia dulu. Sampah masuk mata, masuk kan, ubat. Oh, tak boleh, masuk batal. Ini semua fik-fik yang payah ni, tak sebelah. Asalnya sah, siapa yang ingin batalkan, batalkan dengan dalil yang nyata. Jangan main syok-syok sendiri batal. Kita tanya apa dalil batal? Dalilnya masuk dalam telinga. Apa dalil masuk telinga batal? Itu perbuatan, apa dalil batal? Apa nasnya? Ia makan, ia minum. Dia terpaksa masukkan. Tuan-tuan lupa bagi puasa, minum air satu jam. Lepas tu, puasa orang ni, puasa. Sambung, continue. Tak ada dia kata, kalau setengah, sejam tak boleh, setengah okey. No. Hadirin mu'minin sekalian, kita ingin buang fik ni bagi masyarakat moden Islam. Dan saya bersama dengan semua orang yang menyeru kepada fiqh yang mudah untuk generasi moden Islam. Bukan kerana ini satu benda baru, kerana itulah yang diseru oleh Nabi SAW. Setelah beberapa ratus tahun, pada suatu ketika zaman Islam mudah, banyak kitab fiqh telah ditulis. Sebagian para fuqaha kelihatannya kurang ada tugas, dengan maaf cakap, lalu mereka menulis kitab-kitab yang kelihatannya menokok tambah perkara yang susah. Maka tuan-tuan tengoklah, maka itu, ini adalah bab pada menyatakan syarat-syarat sah takbiratul ihram. Pada yang demikian itu ada 17 syarat. Belum lagi semayang, nak takbir je 17 syarat dah. Tak tertakbir dia. Sebab itu yang takbir 3-4 kali, 10 kali Allah, dia ingat syarat 1, syarat 2, syarat 3, syarat 4, wah kebuang syarat 17. Minta maaf orang tabuh haji, itu yang kursus haji sampai 8 bulan. Haji nak buat berapa hari je? Kursus haji ni patut 3-4 hari je. Mana sampai berbulan-bulan? Bila berbulan-bulan tu susah. Makcik kalau berjalan ini, makcik kalau mana terpusing sikit, kena undur balik, dia kata. Tawaf. Kena dada macam ni makcik, sentiasa macam ni, jangan tunduk. Makcik tu itu jalan. Arab rentuh dia memang terpusing. Nak pergi ke depan pun tak boleh, kau nak suruh undur. Orang ramai. Semua lah kalau tak boleh tu, tahun depan makcik kena pergi pula lah, pergi dengan pakej saya lah. Itu je. Katun semua ni. Hadirin mukminin sekalian, kita minta supaya fit. Kita tak mau memudah-mudahkan agama, tapi kita mau kembali kepada sifat agama yang mudah. Jangan mempermudah-mudahkan agama pula, tudung tak pakai apa semua, itu lain. Itu kau mempermudahkan agama. Tapi kembali pada sifat agama yang mudah. Dalam wudu, dalam salat, dalam muamalat ini, selagi tak ada dalil haram, ia tidak haram. Kalau tuan-tuan nak tanya, ayam hutan, tuan ayam hutan, apa dalil halal ayam hutan? Susah, eh? Apa dalil halal makan kopok leko? Mana mati? Mana ada Nabi nak sebut sesungguhnya kopok leko halal? Bagi benda makanan dan muamalat, selagi tak ada dalil haram, halal. Bagi ibadah, selagi tidak ada dalil boleh buat, haram buat. Haram buat. Ibadah bermula dengan al-mana'. Al-aslu fil ibadatil mana'. Asal dalam ibadah itu dilarang, melainkan setelah adanya dalil. Kau tidak menjadi pereka agama. Asal dalam muamalah itu boleh,
sehingga ada dalil yang mengharamkannya.